Kini tam istana. Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih kita mulai videonya. 5. Puncak Lawu. Video singkat ini merupakan rekaman dari salah seorang pendaki yang ketika itu mencapai di puncak Gunung Lawu. Namun ada sesuatu yang aneh dan tak sengaja ikut terekam oleh kameranya. Udah, menyukuri parah lom. Inan, kencang lagi ya. Terekam dengan sangat jelas, bisa kalian perhatikan, di bagian yang tadinya tidak ada siapapun, tiba-tiba terdapat penampakan sosok berpakaian putih dan berambut panjang yang berada di sana. Dari penampilannya, jelas dia bukanlah seorang pendaki ya guys. Lalu, bagaimana menurut kalian tentang penampakan ini? Tangan misterius. Sebuah penampakan aneh tak sengaja terekam oleh seorang wanita yang ketika itu berniat untuk membuat konten TikTok. Coba kalian perhatikan. Seperti yang bisa kita lihat, di belakang wanita ini ada penampakan tangan misterius yang terlihat hitam yang tentunya sangat mengerikan. Bahkan wanita itu pun menyadari adanya penampakan itu, sehingga ia meleleh beberapa kali untuk memastikan tangan siapa itu sebenarnya. Dan anehnya lagi, ketika wanita itu menoleh, tangan itu pun seketika langsung menghilang. Tiga, mengintip. Eksplorasi kali ini dilakukan oleh sepasang suami istri pemburu hantu yang ketika itu menjelajahi sebuah rumah yang telah lama terbengkalai. Mereka pun langsung memulai penelusuran dan memeriksa ruangan demi ruangan. Lalu tiba-tiba mereka dibuat kaget dengan kemunculan sosok misterius ini. Coba perhatikan. Kemudian mereka mendengar suara-suara aneh yang berasal dari atas plafon rumah. Karena penasaran, pria ini pun memeriksanya. Kemudian, inilah yang terjadi. Danny is just absolutely climbing up on it. Be careful, the wolf. Danny!
sosok itu tiba-tiba mengintip dari lubang plafon tersebut, yang kemudian membuat wanita ini kaget sekaligus berteriak ketakutan dan berlari. Kemudian dibuat kaget lagi karena sosok itu telah berada di sampingnya. Sontak mereka berdua pun menjauh dari sana untuk bersembunyi. Dua, sosok hitam. Seorang pria yang ketika itu berada di rumah sendirian, dirinya mendengar suara-suara aneh. Kemudian ia pun mencoba mencari sumber dari suara itu, dan apa yang dilihatnya setelah ini benar-benar mengerikan. Voy a apagarla porque neta me está dando. Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Ya no hay nadie. Ahí está. ¿Pero por qué? Si la prendo desaparece. No hay nada. No hay nada. What the fuck? Terlihat dengan jelas ada sosok hitam dengan wajah yang pucat berdiri di seberang pria ini. Lalu ketika lampu dinyalakan, sosok itu pun menghilang. Dan anehnya lagi, ketika lampu kembali dimatikan, sosok itu pun kembali terlihat. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai penampakan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Satu, didorong. Video ini merupakan rekaman CCTV yang merekam seorang pria tengah duduk di kursi. Namun apa yang terjadi kepada pria ini benar-benar aneh. Simak videonya. Terekam dengan jelas, ada sesuatu yang mendorong kursi-kursi yang berada di samping pria itu. Lalu karena menyadarinya, pria itu pun langsung terkejut dan berlari ketakutan hingga terjatuh. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.